Muhammad Asari Samsudin, kalau kita lihat rekodnya dalam kejuaraan Liga Super menjaringkan 10 gol. Ya, memang. Jadi satu jaringan yang menarik juga daripada pemain ini. Terengganu memiliki tiga penjaring terbanyak sekali. Ya. Di sampingnya Abdul Manaf Mamak. Betul. Tiga orang pemain ini mereka semuanya menjaring lebih daripada 10 gol. Pemain-pemain negara kita, pemain-pemain Malaysia nampaknya dari segi pertahanan cukup berdisiplin sekali Syakawi. Mereka dapat mematahkan serangan-serangan yang saya rasa cukup laju bagi pasukan Myanmar. Dan din keadaan padang juga semakin elok sekarang, semakin kering, air yang bertakung pun dah tak begitu kelihatan. Tapi perlu diingat, walaupun tak ada air, Syakawi dalam keadaan padang macam ini terlalu licin lah. Betul. Clearance yang dilakukan sebentar tadi oleh Faris Syam. Nah, attack yang menarik sekarang ini. Amirul sekali lagi, tetapi kali ini lemah percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Hadi Zainal. Ini yang kita perlu, kalau sekiranya peluang-peluang yang ada ini harus digunakan oleh pemain-pemain kita. Sekarang saya kira pemain-pemain negara, banyakannya pemain-pemain backup midfielder kita dapat menjaringkan gol. Satu percubaan jarak jauh, tetapi agak liar percubaan itu, dibiarkan saja oleh Syarbini. Percubaan yang dilakukan oleh pemain nomor 9 mereka yaitu Yo Koko, dan pemain nomor 7 mereka ialah Yan Ong Yo. Syarbini pun tidak dapat diuji lagi Syakawi. Cuma dalam separuh masa kedua tadi, dia salah jangka saja. Oh, satu lagi ruang yang menarik sekarang ini kepada Muhammad Amirul Hadi. Boleh melakukan cross tapi agak lambat sebenarnya, masih lagi cuba mengawal Amirul Hadi. Kalau dia melakukan cross yang pantas tadi, mungkin akan memberi ruang kepada rakan-rakan yang sudah pun naik ke atas. Ya, memang. Untuk membantu barisan serangan Malaysia. Tapi tidak mencemaskan pintu gol Malaysia. Sarudin. Helmi. Kembali semula kepada Sarudin. Nah, ini satu kedudukan yang menarik, tetapi terlalu pantas Sazarudin, dan akhirnya dia terperangkap dengan perangkap offside daripada pemain-pemain back Myanmar. Saya difahamkan Kamarudin, iaitu sebelum pasukan Malaysia menunggu perlawanan bertemu dengan Taiwan di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti, mungkin mereka akan mengadakan satu lagi perlawanan persahabatan. Cuma mungkin pasukan yang dipilih itu belum lagi dapat dipastikan, kerana Datuk Raja Gopal merasakan bahawa pasukan Malaysia memerlukan satu lagi sekurang-kurangnya perlawanan untuk menyesuaikan keadaan dan juga kombinasi pemain-pemain Malaysia. Myanmar mengatur serangan. Suatu percubaan yang agak menarik juga dilakukan oleh pemain yang tinggi lampai ini, iaitu Paiso, yang perlu diberi perhatian oleh pemain back pasukan negara. Satu percubaan kaki kiri yang serong sedikit saja daripada pintu gol. Kencang sepakannya dilakukan oleh Paiso. Kawalan yang menarik yang dilakukan oleh pemain Myanmar ini, dapat melepaskan diri, tetapi akhirnya bola sudah pun keluar daripada garisan gol. Mungkin sudah mula terasa keletihan pemain ini, iaitu Yo Koko yang kita lihat di gambar sekarang ini. Bola yang sudah pun keluar daripada garisan gol, walaupun beliau mengharapkan sesuatu sebenarnya, itu sepakan sudut, tetapi mungkin pembantu pengadil sudah pun dapat melihat situasi itu dengan lebih jelas.
Dan sesuatu juga yang menarik Kamarudin yang boleh kita kongsi bersama dengan penonton-penonton, permainan pusingan yang kedua nanti akan berlangsung pada 3 hari bulan Julai di Chinese Taipei. Tetapi selepas itu pada 13 hari bulan Julai, Malaysia, pasukan kebangsaan akan turun bermain bertemu dengan pasukan Arsenal, dan 16 Julai bertemu dengan pasukan Liverpool, dan kemudiannya 21 Julai akan bertemu dengan pasukan Chelsea. Semuanya pertemuan ini berlaku dalam bulan Julai, Sakawi. Ya. Dan sesuatu juga yang menarik, apa nih, Kamarudin, yang boleh kita kongsi bersama. Sekiranya pasukan Malaysia dapat menewaskan pasukan Taiwan, lawan mereka ialah pasukan Singapura. Wah, cukup. Ini satu gerakan yang menarik, peluang yang terbuka. Tetapi sayang sekali, satu kedudukan yang terbuka bagi Badrul, sepakannya tepat menuju kepada penjaga gol, Kozentek. Sanaela Syahri, tetapi pergerakan beliau juga terkandas. Kita ingin lihat tadi semula barangkali pergerakan yang hampir-hampir lagi memberi peluang kepada Badrul untuk menjaringkan gol pribadi yang kedua dalam pertemuan ini, dan juga gol yang ketiga bagi pasukan Malaysia. Tapi Malaysia masih lagi menguasai permainan, yang sudah pun masuk ke minit yang ke-66 sekarang ini. Mudah bagi Farisham bersama-sama rakan di barisan pertahanan. Sarudin. Agak lambat tadi Badrul. Lalu semula kepada Badrul. Sarudin. Kesilapan, dan Safiq cuba mencari pemain gantian. Asyari, Muhammad Asyari. Peluang sekarang ini bagi pasukan Malaysia. Satu lagi peluang bagi Badrul. Dua peluang kemasan dalam dua atau tiga minit permainan ini. Kita lihat bagaimana satu hantaran yang tepat, tetapi placing yang dilakukan gagal untuk menepati sasaran yang dicari. Jauh sedikit. Pasukan negara membuat satu pertukaran, Syakir Syahri keluar dan digantikan oleh Ahmad Rohidan. Ahmad Rohidan. Kalau tidak bahagia malam ni ada hat-trick, Syakawi. Ya, betul. Ada hat-trick. Dua gol terhidang di depan mata, namun tidak menemui sasaran lagi. Mungkin sekejap lagi kot. Kita juga berharap begitu. Ya. Amaruddin. Kita lihat sekali lagi bagaimana percubaan yang terlalu tepat tadi, itu yang pertama tadi, tetapi kemudiannya beberapa minit berselang dia mendapat satu lagi peluang, tetapi terserong pula placing yang cuba dilakukan. Ini satu lagi peluang yang terbuka. Amirul ataupun Hadi, maafkan saya, bukan silap, yaitu satu lagi hantaran yang cuba dilakukan sebentar tadi dari pemain Helmi Ramli. Sementara itu Muhammad Asyari Samsudin yang dibawa masuk untuk menggantikan Hadi Yahya juga belum lagi mendapat satu ataupun peluang-peluang yang dicari. Amar. Terlepas tadi Muhammad Asyari Samsudin. Dalam keadaan padang macam ini, Sakawi, pemain-pemain cepat letih kerana padang melekat di kasut, Sakawi. Wah, ini dia satu lagi pertukaran yang akan dilakukan oleh pasukan Myanmar. Zhou Zhou dibawa masuk, dan pemain nombor 14 iaitu Min Koko dikeluarkan.
seandainya Coach Myanmar membuat pertukaran satu, pertukaran demi pertukaran serta pemain nombor 17 pula dia bawa masuk. Memang beliau memang ingin mencuba sebab mungkin pemain dalam pasukan Myanmar yang dibawa masuk tadi nombor 17 ialah Mai Eng Neng. Malaysia mengatur serangan tetapi satu tandukan yang cuba dilakukan oleh Amirul tetapi terlepas. Satu lagi peluang sekarang ini Badrul, bagaimana kali ini, tetapi dia pula gagal untuk mengawal bola dan juga kedudukannya. Dan asakan yang dilakukan oleh penjaga gol Myanmar iaitu Ko Zentan. Kita lihat ulang tayang. Apakah tidak offside kedudukan mereka? Tetapi tidak, kata pembantu pengadil. Dan dalam satu situasi yang mungkin agak sukar juga kerana pergerakan bola yang sedikit laju menyukarkan Badrul untuk mengawal keadaan. Aidil Zafuan mengalami kecederaan, saya nampak pada Syakawi. Tengok terjahan daripada pemain nombor 9 tadi, iaitu Ko Koko. Kadang-kadang pemain-pemain negara kita perlu berhati-hati juga Syakawi dalam keadaan padang macam ini kerana sedikit kesilapan boleh membawa padah. Kerana ini adalah perlawanan persahabatan, yang kita mahu ini perlawanan yang sebenar. Betul. Jadi mungkin juga apa ni, pasukan Malaysia sekarang ini tidak perlu terlalu apa ni, bermain dengan terlalu keras dan sebagainya. Memang. Harus juga menjaga diri mereka. Ya, harus. Ya. Kerana kita ada pertemuan yang cukup penting nanti dalam kelayakan Piala Dunia ini. Dunia, ya. Penghujung bulan ini kita akan bertemu dengan pasukan Taiwan. Ya. Dan percuma yang dilakukan oleh Kapten Zhou Mintun. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Yan Ong Yeo, tetapi tidak ada rakan yang dapat membaca hantaran itu. Jadi terlepas peluang pasukan Myanmar. Jangan lupa Syakawi, besok pasukan Olimpik negara kita akan bertemu dengan Lubnan. Betul. Di Lubnan. Dan kita juga mengharapkan mereka boleh mencipta sesuatu ya, walaupun satu misi yang dianggap agak sukar memang. Cuba berkejar tetapi akhirnya melakukan kesalahan, menjatuhkan Zozou. Dan Malaysia juga membuat pertukaran, membawa masuk Muhammad Rizal Fahmi menggantikan Aidil Zafuan. Zafuan yang cedera. Ya. Kecederaan-kecederaan beginilah yang kita takut, Syakawi. Mungkin merencatkan sedikit perjalanan pasukan negara kita. Tetapi saya fikir Coach Dato' K. Raja Gopal dapat memperbaiki pemain dari segi corak permainan. Ya, beliau sendiri menyatakan bahawa pada malam ini beliau akan menurunkan semua pemain-pemain muda untuk memberi mereka pengalaman bermain dalam situasi yang bersifat apa ni, kompetitif. Ya. Kawalan yang dilakukan oleh pemain gantian Mai Anek mencuba kaki kiri tetapi walaupun tangkapan tidak kemas dari Sarbi, tetapi tidak ada follow up yang dilakukan oleh pemain-pemain Myanmar. Yeah. Percubaannya menarik tetapi agak lemah yang dilakukan oleh Mai Anek sebentar tadi. Kita lihat ulang tayang. Sarbini juga perlu memperbaiki prestasinya. Yeah, memang. Kerana sudah kita dapat lihat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh penjaga gol ini. Yeah.
75 menit sudah pun berlalu. Satu lagi pertukaran dari pasukan Myanmar, mereka membawa masuk pemain nomor 15 yaitu Su Wai. Antaran ke depan pintu gol, walaupun mencuba di sana Kunalan, tetapi Kozintat keluar untuk menyelamatkan situasi. Dari pemain nomor 7 yaitu Ong Yo dikeluarkan.